Masih ingat dengan mantan suami Tamara Blazanski? Sebelum menikah dengan Mac Lewis, ternyata Tamara Blazanski pernah menikah dengan Tengku Rafli Pasha pada tahun 1997. Atas pernikahannya dengan Tengku Rafli Pasha, Tamara Blazanski dikarunai putra tampan bernama Tengku Rasya. Kala itu, ia menikah muda dengan Tengku Rafli Pasha. Namun, pernikahan Tamara Blazanski dan Tengku Rafli Pasha kandas di tahun 2007. Pada usia pernikahannya sudah berjalan 10 tahun, keduanya memilih untuk berpisah. Tengku Rasya kini turut mengikuti jejak karir orang tuanya. Ia muncul sebagai aktor dan penyanyi muda tanah air. Lantas bagaimana kabar terbaru dari mantan suami Tamara Blazanski tersebut? Setelah perceraiannya dengan Tamara Blazanski, Tengku Rafli Pasha sempat betah menduda dan tak kunjung menikah. Hingga akhirnya Tengku Rafli Pasha membuka lembaran baru dengan sosok perempuan bernama Nura Syafira yang berbeda usia 18 tahun darinya. Sosok Nura Syafira yang merupakan ibu sambung dari Tengku Rasya ini pun kerap menjadi perhatian publik. Pasalnya, Nura Syafira memiliki paras ayu yang dinilai mirip Barbie. Nura Syafira kerap membagikan beberapa momen yang dibagikan di akun Instagram pribadinya, @nurasyafira. Ia kerap menunjukkan keakraban dan kehangatan dengan keluarga dan putra sambungnya. Nura memang beberapa kali terlibat dalam kegiatan sang putra sambung, Tengku Rasya. Nura Syafira turut hadir bersama Tengku Rafli Pasha untuk foto bersama saat pengumuman kelulusan Tengku Rasya. Bahkan dalam beberapa momen ketika bersama Tengku Rasya, Nura Syafira kerap dinilai sebagai kakak dari sang anak sambung oleh netizen. Menunjukkan jika paras Nura Syafira memang awet muda dan menawan. Setelah menikah dengan Tengku Rafli Pasha pada 2013, Nura Syafira diketahui tinggal di rumah mewah dengan interior menawan. Hal ini tampak lewat beberapa momen yang dibagikan di akun Instagramnya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!